Assalamualaikum. Welcome back to Ada Mini TV. Okay, so hari ni kita dalam kembali dalam segmen EduShare. Segmen EduShare. Sama kami nak share topik lah, yang topik berkaitan dengan berkaitan sosial dan juga psikologi dan berkaitan dengan kehidupan harian kita. Okey, topik kita hari ini adalah tentang kemahiran mendengar ataupun listening skill. Okey, kemahiran mendengarlah dengan bahasa mudahnya untuk yang lebih mudah faham. Tapi sebenarnya apa itu kemahiran mendengar? Okey. Kemahiran mendengar ni seperti kita tahulah bagaimana kita memahami atau menilai orang lain punya ucapan. Maksudnya dia orang punya perkataan, informasi yang dia orang sampaikan tu kita kena memahami, menilai, menghayati. So untuk mendengar secara lebih efektif dia memang ada teknik-teknik tertentu lah. Kita perlukan sesuatu sebelum kita betul-betul memahami satu-satu mendengar. So anda kena dengar dan fokus. Okay, dalam macam mana nak mendengar? Kita saksikan. Kita nak tahu apa itu kemahiran mendengar sebenarnya. Okay, kemahiran mendengar ni adalah satu proses mendengar dengan tujuan untuk menghayati, menilai ataupun memahami satu-satu informasi atau maklumat yang disampaikan oleh pihak lain lah. So maksudnya berlaku satu interaksi, apabila berlaku satu komunikasi, ada satu pihak akan menjadi orang yang mendengar. So kemahiran mendengar ni penting lah supaya kita dapat beri respon yang baik dan juga reaction yang lebih betul dengan apa yang cuba disampaikan. Kita nak tahu juga kat mana ataupun bila yang kita akan menggunakan kemahiran mendengar ni. Oh, okey. Kalau rasanya kalau kat mana dan bila tu, rasanya soalan tu kalau selalunya dalam psikologi ataupun dalam sains sosial yang macam tu, selalunya kemahiran mendengar ni kita guna dalam sesi counselling macam tu. Sebab kita hari ni kita nak share yang pasal kehidupan seharian. Sebenarnya kemahiran mendengar ni pun kita boleh gunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya kita kan berhari-hari kita berkomunikasi dengan orang sekeliling kita. Contohnya macam mungkin kawan-kawan ataupun kalau yang lain mungkin ada pasangan, parents dengan anak ataupun dengan kawan-kawan ataupun rakan sekerja. Banyak-banyak pihak sebenarnya yang kita maksudnya boleh gunakan. Maksudnya dekat dalam circle kita hari-hari kita akan berinteraksi dan juga mendengarlah rintihan ke, berita gembira ke. So maksudnya itu adalah salah satu kemahiran mendengar. Tapi sama ada efektif ataupun tak, itu adalah bergantung kepada individu tu lah. So bila kita tanya kat mana kita nak dengar tu, sebenarnya dia tak perlu, kita tak perlu spesifik tempat. Macam contoh kat bilik kaunseling ke ataupun tempat yang ada ni, kita tak perlu. Sebab mungkin sekarang ni yang anda pun tengah mendengar kan. Anda pun tengah mendengar. So tempat yang mendengar macam mana. Tapi mungkin tempat tu mungkin yang kurang gangguan lah. Maksudnya mungkin kalau contoh kita duduk dekat ruang tamu ke, kalau macam contoh antara pasangan dekat rumah ke, mungkin dekat dalam bilik ke, maksudnya ada tempat yang selesa yang tak ada gangguan daripada persekitaran lah. Itu yang sesuai untuk kita mendengar secara efektif. Secara efektifnya. Okey, bila kita cakap tadi kat mana-mana pun kita boleh nak mendengar dengan ni pun semua, sebenarnya kemahiran mendengar ni pun dia ada. Sama ada kita nak mendengar secara efektif ataupun secara tak efektif. Secara efektif dia macam kita adalah cara-cara yang kita kena buat macam tu. Contohnya cara yang efektif sebenarnya kalau kita nak mendengar ni, kita kena bersedia untuk mendengar. Maksudnya kita kena bersikap terbuka untuk mendengar sesuatu macam masalah ataupun perkongsian macam ni. Kalau ikut macam kalau kita dah belajar kan, macam benda tu nampak macam senanglah. Okey, maksudnya kita faham apa keterbukaan tu. Maksudnya benda tu dalam counseling sangat penting. Tapi dalam kehidupan seharian kita benda ni macam agak susah untuk dia ikut personality sebab dia ada banyak orang dan banyak personality different. So macam kalau macam aku dulu masa awal-awal agak susah lah sebab aku rasa masa susah first degree untuk maksudnya first degree tu adalah zaman yang macam mungkin first yang kita ni banyak orang macam ada banyak masalah masing-masing. So orang bila orang bercerita kita ada tendensi untuk skip, maksudnya bukan dengar secara efektif lah. Maksudnya kita try tak, sebab tak bersedia untuk mendengar. Maksudnya kita tak bersedia untuk dengar masalah orang. So maksudnya kita takut expectation orang. Daripada kita takut rasa tanggungjawab tu. Macam kalau kita dengar dia punya cerita, takut kena selesaikan dia punya masalah. Kita bersama dengan dia ada masalah. So kita pun jadi stress. Tapi sebenarnya kemahiran mendengar tu dia bukan macam tu. Bukan dia, kita kena menyelesaikan masalah. Kita tak nak selesaikan masalah dia. Kita cuma mendengar dia nak berkongsi. Maksudnya macam kita kata tak ada orang nak luah masalah tu. Tak ada orang kita nak luah perasaan tu. Mungkin bila dia luahkan, macam kita katakan bila dah luahkan mungkin lebih lega ke, lebih macam tu kan. So macam tu lah. Maksudnya macam yang first macam tadi macam kata mungkin
kita biarlah bila kita kadang-kadang bila kita tak tahu kita akan macam itulah macam tak bersedia untuk ni. Tapi sebenarnya kemahiran mendengar ni dia kita tak kata dia mudah. Tapi dia tak mudah. Dia tak mudah tapi dia boleh lah. Boleh maksudnya dilakukan. Setiap orang boleh dilakukan. Maksudnya setiap orang dia boleh tingkatkan lah dia punya kemahiran tu. Macam first yang saya kata sebab tadi sebenarnya belajar. Betul. Sebab kita memang yang first kali macam kita kata kalau dalam ni pun kita dengan niat lah. Maksudnya untuk mendengar pun kita kena nikan dengan niat. Iaitu maksudnya niat tu kita kena bersikap terbuka. Kita kena ada eye contact lah. Contoh nak dengar masalah. Tapi janganlah. Contoh ada masalah apa tak contohlah kat aku. Aku dengar. Okay, so aku akan sambil main phone. So itu aku punya ni. Zaman awal-awal dulu. Maksudnya saya main phone. Aku akan dengar muzik ke sambil orang bercerita. Maksudnya tak fokus. Tak fokus. So maksudnya kita tak ada pun keinginan nak dengar apa yang dia cerita tu. So that kita menyebabkan orang tu tak hati ke daripada dia tak bercerita lah, dia macam tersekat lah. Kita tak ada memberi apa-apa respon yang betul-betul bernas pun kepada apa yang dia cuba sampaikan. So macam agak ni jugalah kan, ralat lah kan. Yelah, sebetulnya macam tu lah. Bila kita nak mendengar ni maksudnya kita kena fokus lah. Maksudnya kita kena ada eye contact. Macam kalau contoh mungkin kalau kita kata nak share ni, mungkin kita akan share dengan orang yang kita selesa juga. Tapi kalau sebenarnya kalau orang yang kita tak rapat pun, bila kita rasa kita ada insting lah. Kadang-kadang kita jumpa orang ke, kita ada insting yang kita rasa okay, mungkin kita boleh share dengan dia masalah ni. So macam, dan orang yang nak, yang kita rasa bila ada orang nak share dengan kita tu pun, kita kena bersedia lah. Maksudnya macam kita tadi bersedia, kita niat kita memang nak terbuka. Dan lagi satu, kita kena tengok dia, bukan sambil main phone. Jangan kata tadi dengan muzik. So rasa macam kemahiran mendengar tu, walaupun kita menggunakan dengar, macam mendengar muzik tu memang salah lah. Memang mendengar muzik dan nak mendengar masalah orang memang kita memang tak akan dapat full apa yang dia cuba sampaikan. So respon kita pun mungkin kita tak dapat pun feeling tu, rasa empati tu akan sampai. Betul, tak akan sampai betul. So tapi walaupun kemahiran mendengar, dia tak semestinya kita guna telinga je. Kita perlukan mata, reaksi, gesture kita punya pergerakan pun perlukan juga yang kita orang tu nak dia nak. Macam nampaklah dorongan minima dari kita yang cuba untuk memahami situasi dia. Dorongan minima tu sebenarnya kalau orang yang bukannya tak ada basic ke apa, sebenarnya dorongan tu macam yang biasa kita cakap, kita dengar orang cakap angguk, betul juga. Maksudnya kita mengiyakan lah. Mengiyakan apa yang dia cuba sampaikan. Dia benda simple je, macam contoh kita dengar macam ada masalah ke, macam kita angguk, macam dia cerita tak apa tengah sedih. Kita macam kalau ni kita try untuk jadi empathy. Empathy contohnya empathy macam kita cuba memahami perasaan dia ataupun situasi yang dia sedang alami. So maksudnya kita try to understand dia orang punya feeling. So maksudnya dengan sebab kita kalau bila kita mendengar dengan melihat sekali, kita akan nampak dia punya ekspresi sama ada masa dia tengah sedih atau kecewa ataupun tengah mixed feeling bercelaru ke. So kita kena confirmkan dengan dia ataupun betul? Kita try to masuklah dengan dia. Macam mana kita nak edit. Betul. Sebab bila sebenarnya bila orang tengah bercerita ataupun dia berkongsi sesuatu yang rasa tersentuh di hati kau, yang rasa sedih sangat tu, sebenarnya kadang-kadang ada perkataan yang tak terlafaz dengan kata-kata. Mungkin muka je kau yang mungkin menangis je kau yang dia mampu. So masuk SD kita kena try untuk faham perasaan dia. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam kita rasa macam kita ada halangan. Kita macam ada halangan untuk memahami. Rasanya kadang-kadang kita sebab kita manusia biasa juga yang mendengar kita pun. Kita takkan boleh 100% lah untuk faham. Sebab kita takkan masuk pun kat kaki dia. Kita takkan rasa pun. Walaupun macam mana kita ni pun. Tapi kita hanya boleh bertumpang untuk rasa itu sahaja. Cubalah untuk memahami apa yang dia rasa. Macam contohnya macam kalau dia kata, kalau pun masa biasa kadang-kadang orang tengah sedih ataupun orang tengah marah ataupun orang tengah nak berkongsi ni, kadang-kadang dia akan cakap sesuatu yang macam tak logik ataupun kita rasa macam tak boleh terima akal. Tapi walaupun macam tu, untuk kita yang mendengar, kita nak menjadikan mendengar tu efektif. So kita tetap kena mengiyakan dia buat masa tu. Walaupun kita tak bersetuju. Dia lagi satu, maksudnya kita untuk mendengar ni lebihkan mendengar daripada bercakap. Maksudnya kita jangan terus nak bagi nasihat. Kita jangan terus nak kata sabarlah, relax lah, okey je, jangan risau. Kita kena fokus kepada listening tu dulu. Maksudnya kita kena faham apa intipati yang dia cuba sampaikan. So sebab kita tak tahu lagi situasi sebenar. So kita kena tengok secara lebih keseluruhan dan secara lebih dalam. So kita tak boleh terus
park je dekat dia kan, apa macam tu. So betul, lagi satu betul. Kita macam kalau kita biasa, kalau macam kehidupan kita biasa, kita akan selalu-selalu kalau orang share masalah, kita akan bandingkan dia dengan masalah yang lagi teruk. Pernah berlaku tak? Macam contoh kita kata, weh aku macam sedih gila weh hari ni aku macam kena buat kerja ke, kena marah ke kan. Kita kata lah ada lagi orang teruk pada betul macam contoh weh aku tak ada duit nak makan ke apa. Ha, orang kat Syria tu lagi langsung tak ada. Contoh kita jangan membandingkan. Cuba membandingkan. Nampak sangat nampak macam kita tak memahami dia. Betul. Kita akan kita cuba apa, walaupun kita nak nampak dia rasa better, nak nak bagi rasa bagus, tapi kita tak faham apa sebenarnya yang sampaikan. Kita cuba bandingkan dengan orang yang lagi bawah. Semacam tak sepatutnya berlaku lah. Sebenarnya kita kalau kita cakap ni, kita akan potong kan. Kita akan rasanya sekat terus untuk orang tu nak dia cakap seterusnya. So macam kita okay, cakap lah kalau macam tu. Macam kita kata, kalau nak cakap kita susah, mungkin ada orang yang lagi susah daripada kita. Bukan kita tak boleh cakap benda tu, tapi dia ada masa. Maksudnya masa kawan tu tengah cerita yang tengah kemuncak tu, jangan kita potong macam tu. Maksudnya kalau betul-betul ikut kemahiran kaunseling, dia ada berfasa-fasa. Maksudnya tak adalah awal-awal terus bagi yang ni. Maksudnya kita listening, kita kena analyse dulu benda-benda yang ni. Kita biarkan, kita bagi masa untuk dia berkongsi dulu apa yang dia rasa. Sebab bukan senang tau sebenarnya untuk seseorang berkongsi masalah dengan orang lain, dia bukan satu perkara yang senang. Tambahlah kalau benda tu orang adalah Melayu betul, kadang-kadang kita tersekat tau. Kita jadi macam patutkah kita cakap benda ni. Kita pun, kita yang nak cakap pun kadang-kadang kita dah ada stigma lah. Kita dah ada kita punya adalah kita punya pandangan, stigma yang kita dah ni kan. Jadi lagi satu macam kadang-kadang orang meluahkan perasaan ni kan, macam kalau orang yang ada stress ke apa, lepas tu kita mulalah keluar. Tak ingat Allah lah ni. Maksud jangan masukkan agama lagi. Betul. Bukanlah tak boleh nak ni, tapi untuk peringkat awal tu bagi dia luahkan apa yang dia rasa. Untuk dia luahkan betul rasa yang terbeban. Jangan kita terus keluar-keluar hadis lah, dalil apa semua. Itu bukan cara mendengar cerita yang lah efektif. Betul. So kita memang kena ada langkah-langkah yang ni. Dan yang paling penting sebenarnya kalau ikut secara ni, mungkin dia senang. Maksudnya kita boleh aplikasi macam contoh dalam komunikasi kemahiran mendengar tu, dia senang je. Kalau ikut, kalau betul-betul kita apa pun ya, macam bersedia ataupun memang nak mendengar tu. Tapi jangan kita jadikan benda tu sebagai satu halangan lah untuk kita tak cuba untuk memahami orang lain. So kita boleh macam mana? Macam mana kita nak untuk nak cari cara yang betul-betul efektif untuk mendengar tu? Dia macam ke sejujurnya kita memang ada tendensi kan untuk apa, bagi nasihat. So memang susah lah, kita memang ada tendensi tu. Sebab selalunya orang bershare dengan kita ni adalah orang yang dekat dengan kita. So kita rasa kita ada responsibility sedikit untuk betulkan dia lah macam tu, untuk bantu dia. Tapi so kita kena ubah lah maksudnya. Kita kena kena start daripada dengar lebih banyak daripada kita bercakap. Betul, jadi kita di pihak orang yang mendengar. Sebab tu kita kata dia kemahiran mendengar kan. Awal-awal sekali pentingnya adalah diri kita mendengar lebih banyak daripada kita berkata-kata. Dan kita nak berkata-kata, kita hangguk ataupun kita respon macam itulah. Respon yang kata sikit-sikit saja. Samanya dorongan minimum, maksudnya mungkin untuk dia lebih bercakap lagi, lebih berkongsi. Tapi kita tak boleh respon yang terlalu bila macam beri nasihat tiba-tiba terus ada hang kena buat macam ni. Maksudnya dia ada solusi dah. Dia tak sempat lagi nak terus dia dah ada penyelesaian dia. So macam tak patut lah. Tu tak efektif. Yang perlu dalam kemahiran mendengar ni, yang pertama kita kena bersikap terbuka untuk mendengar. Yang kedua kita kena ada eye contact, apa yang dia cakap kita kena tengok. Yang ketiga kita kena ada dorongan minimal, kita mengiyakan buruk macam tu. Yang keempat kita kena empathy, maksudnya kita cuba memahami apa yang dia rasa dan apa yang tak bolehnya. Okay, please tolong elakkan bila korang nak mendengar ni, tolonglah elakkan daripada memberi solution. Maksudnya memberi jalan penyelesaian kepada orang tu. Dan memberi nasihat. Kita paling tak suka sekali orang punya nasihatnya. Sebab kita dah ada kan. Kita dah ada. So seterusnya adalah jangan cuba membanding-bandingkan dengan apa masalah yang lebih teruk. Tiba-tiba nak bandingkan dengan ni, padahal kita tengah cerita masalah kita ni. Dan yang terakhir sekali,
janganlah orang tengah share masalah hang pun nak share masalah hang. Okay, tu lagi. Kau nanya masalah lah yang sama. Ha. Tiba-tiba hang pun, aku pun sama lah macam tu. Ha. Janganlah. Kita dengar je apa orang nak cerita tu. So, akhir kalam. Akhir kalam. Okey, kesimpulannya sebenarnya kemahiran mendengar ni adalah kemang, saya rasa dia sangat penting ditekankan. Saya rasa kita sebagai contoh, kalau kita sebagai parents, dia sangat penting untuk kita mendengar suara hati anak-anak. Ataupun kita sebagai anak-anak, mungkin macam kita pun dah dewasa, kita kena bersikap terbuka untuk mendengar masalah parents. Ataupun kita sebagai adik-beradik, Rakan-rakan adik-beradik, kita pun kena terhadap lah untuk mendengar. Maksudnya kadang-kadang mungkin kadang-kadang orang yang terdekat tu adalah orang yang paling sesuai sebenarnya untuk dengar masalah tu ataupun untuk yang sama. Mungkin macam tu lah. So maksudnya orang yang paling dekat dengan persekitaran kita tu mungkin adalah orang yang paling sesuai untuk mendengar masalah kita. Sebab kita lebih selesa mungkin. So macam setiap orang dia kena ambil peranan masing-masing untuk menjadikan suatu komunikasi tu adalah komunikasi yang berkesan, yang efektif, yang mana kita boleh. Salah satunya dalam komunikasi itu kita boleh menggunakan kemahiran mendengar yang efektif untuk menjadikan kehidupan komunikasi itu lebih berkesan lah. Yes. Cuba disampaikan tu, difahami dan tindak balas kita, reaksi kita tepat lah dengan apa yang dia cuba sampaikan tu. Maksudnya tak lari. Betul lah. So dia macam banyak macam kita tahu ada kesihatan, masalah kesihatan mental ke apa semua tu, sebenarnya kalau kita orang yang terdekat yang kita elit dengan orang lain untuk kita nak sudi nak pinjamkan telinga, sudi nak pinjamkan bahu, so mungkin akan boleh mengurangkan masalah kesihatan mental tu macam tu. Sampai di sini saja video kami untuk hari ini. Untuk segmen edition ni. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa butang notifikasi. Notifikasi daripada Anabili TV setiap kali kami update video terbaru. Okay, bye. Assalamualaikum.